ibu kota. Jadi kan nanti tanda tanya capital, tanda tanya capital label nanti diisi dengan itu kan yang ini kan dia sensitif dan Thank you.
Apa sih kata? Ada itu namanya bedel. Ini konsekuensinya ini sama aja. Yang saya tadi Mas Ferry sudah bilang ini orang pun nggak perlu mulai sama ini. Misalkan ini itu songnya yang disuruh apa? Jadi ini kayak membaca untuk bisa membaca kayak ini jadi nggak mesti ketik-ketik banget. Ya sebenarnya nggak sama. Jadi misalkan apa yang saya kerja itu nggak bisa nggak bisa. Nah ini misalkan pengen apa gitu apa ini tapi jadi pas apa juga apa ya saya beri juga tapi atas sudah iya zaman ya. Ibu belum berumur. Saya bilang lagi masalah. Tidak ada. Ini tadi kan kuantas kemarin bilang pun data itu akan berumur sudah dari sebulan. Iya. Nah itu berarti orang yang masih data belum tidak data atau jadi ada orang ada bot. Tapi kebetulan bot. Jadi tuh bot itu sumbernya biasanya Wikipedia juga. Saya pernah ada bot cek sama siswa. Insight yang bisa diambil. Iya. Jadi yang dals itu dia tidurnya dikit banget jadi sleep like baby ya itu komputer di komputer itu lama. Terus ada lagi nggak korelasi positif korelasi jadi sleep hours dengan naps ya itu korelasinya positif ya kan. Kemudian ya usia sama ini ya jadi semakin kita usianya banyak semakin sedikit kita jam tidur kita itu berarti korelasinya positif atau negatif? Negatif. Nah kalau yang ini kalau tadi itu bentuknya lebih ke kayak bar chart ya, tapi ini horizontal bar chart. Jadi karena dia bentuknya horizontal. Nah selanjutnya kalau yang di sini, nah kalau yang di sini ini sebutannya line chart atau line graph. Nah kalau yang di sini berarti kira-kira apa insight-nya? Atas kelasnya pengeluaran lebih banyak. Iya sih, jadi ini mungkin kayak ya ini emang udah diurutkan berdasarkan itu sih by the way. Jadi dan di sini kita juga bisa ini sebenarnya nggak terlalu ini 354 di sini 532 di sini 1,2 kayaknya ini nggak terlalu bener ya garisnya ya karena ini kan ini purely buat visualisasi ya dan dia nggak harus bener banget ya ininya. Jaraknya. Tapi di sini kita bisa memperkirakan juga, oh kalau kelasnya semakin meningkat ya berarti pengeluarannya itu juga meningkat itu sih. Ya kalau ini mungkin lebih ke efek apanya ya? Efek untuk kita ya ini kan tentang keadaan ekonomi. Jadi ini untuk lebih mengetahui keadaan ekonomi, oh benar-benar ada yang bahkan per bulan itu cuma keluarin duit 354. Jadi kan kita bisa, oh jadi yang paling sedikit yang mana, yang paling banyak yang mana? Oke. Nah, di sini juga menarik nih. Kalau di sini tentang APBD. Nah, ini kita udah melakukan juga langsung comparison dengan tahun yang lalu tapi kita pakai chart. Nah, di sini berarti kita bisa bandingin nih. Tahun 2017 itu yang ini hijau, kalau 2012 yang kuning. Jadi kita bisa melihat 2017 itu urusan wajib pelayanan dasar itu lebih sedikit untuk yang ini kan Bandung ya, APBD Bandung. Tapi 2018 itu tapi konsekuensinya ya, mungkin kita bisa melihat loh urusan wajib bukan pelayanan dasar karena dia wajib pelayanan dasarnya udah meningkat jadi urusan wajib bukan pelayanan dasarnya dan urusan pemerintahan fungsi penunjang itu ternyata naik 2018. Jadi ini kan menarik nih kalau bagaimana kalau misalkan datanya bentuknya angka doang itu kan agak lama jadi kita untuk ngegrasp insight yang apa informasi utama yang bisa diambil dari sini. Ya, jadi emang ide itu ada dua fungsi dasar ya untuk familiarize kita bisa nyaman dengan datasetnya dan hunting something interesting. Nah, tetapi gimana untuk familiarize itu simpel kayak atributnya ada berapa, tipenya apa aja, datanya apa int atau string
atau lokasi geografinya. Kemudian yang missing values ya, kita udah coba kemarin eksplorasi missing values, emang bisa aja data kosong kan. Kemudian distribusi value-nya apakah normal atau mungkin ya distribusinya agak skewed atau gimana. Kemudian juga apakah datasetnya itu gak imbang, misalkan datasetnya kita kadang gak imbang, misalkan datasetnya Jakarta doang gitu, udah sendiri Indonesia bukan Jakarta doang. Kemudian yang di sini hunting for something interesting ya, apakah ada yang outlier sencilan yang aneh banget ya datanya, walaupun minggu salah. Kemudian korelasi antara satu atribut ke atribut yang lain, dan apakah kalau ini kan kayak ini values distributed, tapi di sini distributed between different samples. Jadi apakah misalkan penghasilan ya itu sampel yang di Jakarta dengan sampel yang mungkin di Papua itu distribusinya gimana gitu? Lebih inequal atau lebih tidak merata yang gimana gitu kan? Ya kalau ngomongin quality ada istilahnya, indeksnya namanya Gini Index, tapi kita nggak akan membahas Gini Index di sini, tapi itu ada contoh aja. Nah di sini salah satu yang terkait dengan imbalance data, di sini ada dua data, data biru dan data merah ya. Jadi di sini ada kayak dua kelas ya. Kita bisa melihat dengan jelas sih di sini bahwa berarti yang data biru itu terlalu mendominasi gitu kan. Jadi kita kayak oh kalau ada misalkan prediksi kita cenderungnya ke biru gitu, walaupun mungkin sebenarnya datanya itu aslinya merah gitu kan, karena imbalance itu. Nah bagaimana kita membuat ini menjadi balance? Kira-kira ada ide? Data biru beberapa dihapus atau data merah dibanyakin. Nah, yang lebih seru itu yang membanyakin data merah. Gimana caranya membanyakin data merah? Kalau data biru dihapus kan gampang. Ya kan, ya tinggal dihapus aja sebanyak data merah kan. Nah, jadi emang itu benar. Tadi bisa dihapus yang data biru itu namanya auto-sampling. Ya. Jadi dari yang banyak itu birunya kita ambil ya kurang lebih nggak jauh-jauh dengan jumlah data yang merah. Tapi bagaimana dengan oversampling? Ya kan padahal data merahnya, ya, data merahnya itu kan nggak, ya gimana kita bisa mensimulasikan? Misalkan kita membanyak data ini, data titik ini nih. Kalau kita membanyak sebenarnya di lokasi yang sama kan? Jadi sebenarnya kayak nggak ngaruh juga itu tidak kan? Jadi sebenarnya ada teknik namanya, ini saya kasih saya kasih kayak spoiler ya, namanya smother. Nah kalau smother itu dia ini yang dicoba ini, ada satu. Iya jawabannya ada satu, ya kan? Ada satu. Iya. Jadi kalau kita sekilas sih emang, apalagi kalau data banyak ini kita kayak ini nggak ada outlier gitu kan? Ya emang itu hati-hati karena kadang-kadang tuh kita kalau mungkin agak belum bisa menginterpretasikan data itu kadang-kadang kita bisa dibentuk dengan data. Nah itu alasannya kenapa mungkin kita harus hati-hati juga ketika kita ingin menganalisis data. Jadi contohnya di sini ya mereka kan karena kesannya data yang banyak, maka ini anggapannya ya wajar aja kan, ini ada 1000 banyak ini kan, tapi sebenarnya ini adalah outlier. Kenapa ya? Karena kena dampak yang ini juga, yang lain juga banyak. Jadi ya, outlier itu nggak harus yang, wah ini harus 100 juta, nggak harus. Jadi ini bisa aja buat, ya ini bisa aja buat, ya emang ada sih outliernya. Nah kalau yang di sini ada outlier nggak? Ditebak aja dulu. Nggak ada sebenarnya. Bahkan ini nggak ada gitu. Ya kalau seperti yang tadi ya, sebenarnya kalau kita lihat sih sebenarnya ada yang datanya ini kok jauh banget ya misalnya, tapi sebenarnya kalau kita hitung pakai yang tadi itu nggak ada ya, karena kalau kita lihat di sini ini upper lower outlier limit ya yang tadi itu, jadi Q1 dikurangi 1,5 kali QR itu -83, jelas nggak mungkin minus ya. Kemudian yang upper outlier limit ya, ini kan berarti Q3 tambah 1,5 kali IQR, ini 481, ini nggak ada yang 500 gitu. Kalau ada 500 itu berarti apa ya? Karena sebenarnya di situ ya dia menariknya sih emang kayaknya jadi ininya tinggi banget sih ya. Walaupun kita kalau secara visual kayak ini buat ini kayak tinggi banget. Tapi kalau secara yang tadi konsep yang tadi emang nggak ada sih apa ya di sini. Ya ini contoh ya, kalau misalkan kita ada data yang sifatnya di dimensi, jadi
di nilai SI-nya, di nilai SI-nya misalkan sini. Katakan ini 0, 0, ini sana malah ada ya 20 juga apa, 2 gitu ya, malah ini 20 SI-nya. Atau mungkin ini data yang sesungguhnya nih. Nah ini kita bisa baca dulu nih, ini datanya apa. Jadi ini data tentang ini ya, homicide ya, itu pembunuhan sih ya, homicide. Nah ini kalau misalkan ya, misalkan negara-negara itu jumlah populasi itu sama kayak US, maka juga apa hitungan gun homicide atau penembakan per hari. Jika kalau kita lihat hitung absolut gini kan kita harus hati-hati karena Amerika kan banyak banget 400-an juta dibandingkan Inggris kan ini jadi jauh banget. Makanya ini anggaplah Inggris, anggaplah Kanada, anggaplah Luxembourg, Norway ya Indonesia nggak ada karena emang itu maksudnya rich western country yang mana kita bayangkan populasinya sebanyak US dan tentunya persentasenya kan ikutin dan ternyata setelah dibanyakin pun itu masih jauh banget, jadi masih 5, kurang lebih 5 penembakan per hari itu aja tuh ya, kalau di Indonesia sih bahkan kayaknya penembakan agak jarang, 1 atau 2 ada per hari. Jadi makanya, jadi US tuh kayak di sini ya penting, emang mesti harus dihitung juga sih pakai yang tadi itu, tapi kalau sekilas ini kayak tampak US tuh layak buat yang data tentang gun homicides seperti itu. Ya walaupun sebenarnya makanya kalau misalkan kita nggak ini juga ada potensi buat membohongi dalam artian kalau ini retirement test tapi di sini mungkin ada aja yang profesor atau apa ya yang emang bisa pensiun di usia 70 atau ya mungkin bahkan 80 ya profesor kalau nggak salah di Cilkom ada yang 80 orang MIPA matematika usianya 80 akhirnya sebelum Indonesia merdeka masih ngajar. Itu jadi itu kan emang jadi ngaruh juga kayak ini jadi kayak medianya sih masih oke kan tadi saya bilang median mode itu kayak agak robust ya jadi kalau mean itu kayak dia udah ketarik aja kayak data yang mana kapan tapi emang kayak gitu sih emang ketarik ke rank tail ini kan ya emang ada jadi bukan berarti salah juga sih tapi intuisinya adalah jadi minnya itu pasti ngikutin. Itu konsep yang tadi itu ya, konsep yang minnya tadi. Nah, ini sebaliknya gitu, ya kan? Ternyata mungkin sebenarnya banyak yang pensiunnya di usia sekitar, tapi ada aja yang pensiun dini gitu. Mungkin ya ini lagi ada apa gitu ya, isu apa gitu, ternyata yang pensiun dini agak banyak. Jadi makanya datanya itu agak ketat juga kesini, makanya minnya itu juga ngikut. Ya. Nah, tapi pun sama medianya dia agak kemarin. Nah, jadi ini emang perlu dicatat ya karena jadi kita untuk mengetahui bahwa kita harusnya pakai min atau pakai median, kita bisa menggunakan analisis ini. Ya, ini sebenarnya kayak kita bisa melihat histogram juga, oh ternyata datanya itu mengikuti distribusinya normal atau enggak. Kalau misalkan normal ya kita bisa pakai median sama min boleh. Tapi kalau enggak ya kita mending aja pakai median. Tapi kalau kayak gitu sih ya udah pakai median aja gitu. Tapi kan kadang-kadang median itu agak susah dimengerti dibandingin. Karena jarang kita melihat nilai rata nilai mediannya berapa kan jarang kita ditanya itu. Kita mungkin bagi bapak-bapak dosen kan kadang lebih ke ini rata-rata nilai berapa gitu kan bukan median nilai berapa. Tapi makanya kalau nilai itu pun juga kadang isunya menarik tuh dia malah dia malah bisa punya dua peaks mungkin di satu mata kuliah diajar oleh dua dosen yang berbeda satunya killer satunya enak banget satunya dalam nilai itu jadi bisa kayak gini nanti distribusi nilainya jadi bingung juga sih bacanya bisa kayak gini kalau digabung ini mungkin Pak Andi ya ini mungkin Pak Reski gitu jadi bisa kayak gini nih. Ini karena emang ini nggak bungin dua distribusi. Walaupun ya biasanya kalau nilai itu emang agak-agak gini sih. Kalau nilai itu biasanya kayak gini.
ya karena cenderung kita dosen tuh baik sini sih. Kalau yang ini ya mau diusahakan dikit lah nilainya yang nggak lulus, ya kan?